Oh, boleh tahan. Api dia boleh tahan Okey, baiklah. Apa khabar semua? Pak Chu mengharapkan korang semua berada dalam keadaan sihat dan berbahagia. Okey, ini kali kita ada launcher Superking berkuasa elektrik yang paling baru di Pak Chu channel, yang paling latest lah. Okey, yang sebelah kiri ni launcher elektrik Pak Chu channel. Ha, ini dia. Kalau korang tengok, kalau korang dah sama subscribe, kau dah lama follow channel Pak Chu ni, korang boleh tahulah. Pak Chu ada elektrik launcher biasa yang ni, ada double launcher yang warna kuning hai tu. Ah, ha, yang juga ada apa tu? Launcher berkuasa USB punya power bank pun ada. Macam-macam launcher Pak Chu dah modified untuk launcher Beyblade ni lah kan. Ini yang paling baru, launcher yang mengeluarkan api sekali dengan putaran Beyblade lah kan. Ini dia, kita modified launcher yang terbaru, launcher Superking Beyblade yang boleh mengeluarkan api. Kita kita elektronikkan dia. Kita menggunakan kuasa bateri lah untuk kali ini. Ni tapi bateri tak nampak, bateri kita dah taruh bawah lah, lagi senang kita nak grip dia kan. Okey, yang mana belum subscribe channel Pak Chu, korang boleh subscribe sekarang. Bukannya susah nak subscribe tu, tekan saja dan tekan klik boceng yang ada dekat sebelah subscribe tu. Senang saja, tak letih, tak penat. Dan kalau korang rasa macam happy, korang boleh like lah video Pak Chu yang ni kan, dan juga video-video yang lain. Okey, sebelum tu, ini dia launcher yang kita buat ni. Launcher daripada flame punya, kita tak guna yang original Takaratomi punya, kita guna yang flame dulu. Nampaknya kita dah modify dia, boleh tahan lah. Nak leceh nak nak modify dia memang boleh tahan lah, sebab dia macam launcher ni dia satu arah saja, satu macam one step saja, terus kita apa tu, current masuk dan dia berputar dan dia boleh mengeluarkan apa tu, kuasa putaran, dan juga dia boleh apa tu, memutarkan Beyblade terus lah. Tapi ini kali launcher ni leceh sikit, Superking Beyblade ni. Sebab apa? Dia atas dia keluar api, bawah dia keluar tenaga putaran lah kan. Motor tu, kita nak modify motor tu pun pening juga kepala dia, nak tahu macam mana nak bagi dia stabil dan juga mengeluarkan api dengan sempurna. Memang leceh nak buat launcher ni, tapi alhamdulillah berjaya juga akhirnya launcher ini jadi dengan sempurna. Akhirnya jadilah dia kan. Tapi kalau korang rasa launcher ni berjaya menjadi, korang boleh komen kat bawah ni, tolong komen berjaya. Kalau korang rasa ada benda nak komen lagi untuk launcher ni, korang boleh komen juga. Yelah kan, mana ada orang buat sempurna kan, mesti ada yang kekurangan. Korang boleh, korang rasa nak tambah apa untuk launcher ni, korang boleh komen juga di bawah. Pak Chu perlukan korang punya idea juga. Okey, ini dia launcher yang paling baru, paling latest, kita boleh test dia. Wow, api dia memang hebat lah. Okey, ini kita menggunakan, okey, kita bagi rahsia sikit lah kan. Kita baru saja menggunakan bateri 7.4 volt dah dia punya. Korang boleh dengar kan bunyi dia tadi. Kita payung sikit. Oh, bunyi dia memang ganas. Ganas dia. Oh, memang ganas. Lebih ganas daripada bunyi, lebih ganas daripada launcher elektrik Pak Chu channel yang ni. Ini kita baru gunakan bateri 7.4 volt saja. Dah power, dah padu. Belum lagi kita masukkan segedabak bateri besar macam ni. 11.1 ni. Lagilah mantul, lagilah power. Okey, cakap banyak pun tak guna. Jom, mari kita test dia di gelanggang Beyblade sekarang. Oh, boleh tahan. Api dia boleh tahan tinggi, laju speed dia boleh tahan juga dia punya pergi. Itu dia.
Ini ada lansir baru Pak Chu Channel. Superking mengeluarkan api menggunakan tenaga elektrik. Tenaga bateri lah kan. Okey, itulah dia. Nampaknya kalau korang rasa lansir ni berjaya, korang boleh komen di bawah. Lansir ni berjaya dengan gembira. Sebelum tu, sebelum Pak Chu lupa, Beyblade lancer ni dia boleh guna untuk right, dia boleh guna untuk left. Alang-alang kita dah modify tu, kita dah pening kepala, alang-alang tu kita modify terus bagi dia boleh kanan, boleh-boleh kiri terus kan. Jadi lancer ni boleh digunakan untuk Beyblade yang berputaran kanan dan sebelah kanan, dan juga Beyblade yang berputar sebelah kiri untuk Beyblade yang berputar sebelah kiri. Okey, kali ni nampaknya lancer ni kalau macam dah okey, Pak Chu akan beli yang original Takaratomi punya lancer, dan Pak Chu akan modify yang original Takaratomi pula kan. Tapi struktur dia, kalau korang boleh tengok sini, dia sama saja. Part-part dalam dia Pak Chu dah buka, memang sama saja. Lebih kurang tak adalah 100% sama, tapi dia lebih kurang sama saja dengan original dengan yang tak original punya yang dalam-dalam dia. Okey, kalau korang ada masalah, Pak Chu dah kaji dia punya architecture dalam ni. Kalau korang ada masalah dengan lancer Superking korang, yang biasa punya tu, ataupun tali dia tak boleh sedut habis ke apa, korang boleh komen juga kat bawah apa masalah korang. Kalau Pak Chu baca, Pak Chu sempat, kita akan buat video cara repair dia. Memang senang untuk ni, sebab untuk yang jenama flame yang lancer Super King ni, dia hanya menggunakan spring saja, sebab dia satu arah lah kan. Tapi yang ni kita dah modify left right, boleh punya kan. Okey, jadi jom kita tengok di gelanggang Beyblade bagaimanakah prestasi lancer Super King Pak Chu Channel yang terbaru ini. Jom kita tengok sekarang. Okey, ini work spring yang original Takaratomi lah kan. Tadi kita dah putarkan di sebelah kanan, ini kali kita nak test dia putaran sebelah kiri pula, mampukah ia berputar kan bebek ni. Wow, rasa maksimum. Wow, nampaknya ia mampu memutarkan bebek sebelah kanan dan sebelah kiri punya bebek lah. Okey, itu dia. Nampaknya lancar Pak Chu Channel boleh memutarkan Beyblade yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Okey, itulah dia. Kalau korang nak tengok lagi video-video modified lancar ke modified apa-apa lagi, korang boleh juga subscribe channel Pak Chu. Okey. Promote sikit. Okey, itulah dia. Jangan lupa like channel Pak Chu, comment channel Pak Chu, subscribe channel Pak Chu, share channel Pak Chu, like channel Pak Chu, join channel Pak Chu, mesti subscribe. Dadah. Thank you.